Hello, what's up guys, welcome and welcome back to my channel Sultan MCP. Dan ya, kembali lagi bersama saya di sini. Jadi kali ini saya bakalan nge-showcase addon furniture. Nah, jadi di addon furniture ini sangat keren sekali ya guys ya, karena addonnya itu menambahkan begitu banyak furniture. Dan ya, kita bakalan nge-showcase furniture itu. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja let's go to the video. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. Ya guys, jadi di sini saya udah megang satu furnitur, yaitu self drawer Acacia ya guys ya. Nah, jadi furniturnya seperti ini cuy. Nah, di sini ada buku, ada diamond, pokoknya begitu ya cuy ya. Jadi itu ialah meja hias seperti ini ya guys ya. Ini cocok untuk ruang tamu kalian ya cuy. Nah, jadi di chest ini tuh nggak ada isinya ya guys ya. Isinya tadi itu, ini itu ya guys ya. Nah, jadi kita beralih ke chest yang lebih besar, dan ya isinya banyak sekali. Di sini ada macarons oak, dan ini entah apa ya, teksturnya tuh nggak ada cuy, hilang guys ya. Nah, jadi ya kita bakalan langsung aja showcase. Dan di sini ada pot bunga cuy ya. Nah, jadi pot bunganya tuh kurang lebih bentuknya seperti ini guys ya, dan ini keren cuy ya. Nah, di sini juga ada kloset. Waduh, ada kloset guys. Kloset apa ya ini? Oh, ini guys ya, gantungan baju cuy ya. Di sini tuh lipatan baju, dan ini tuh baju kalian yang digantung ya cuy ya. Nah, jika kalian ingin gantung baju kalian, kalian bisa gantung di sini ya cuy ya. Waduh, ini baju siapa lagi nih ya? Nah, di sini juga ada yang nama cup of coffee. Nah, jadi ini gelas kopi ya guys ya, cocok untuk yang berada di atas meja-meja kalian ya cuy, sebagai hiasan cuy, dan enak minum kopi ya malam-malam. Nah, di sini juga, di sini ada study atau meja belajar cuy ya, dari kayu jungle cuy. Nah, jadi di sini lengkap ada buku, pensil, pulpen atau apakah ini, alat tulis, dan juga ini ada rak-raknya, dan ya ada laptop juga cuy ya. Apakah ini bisa dibuka? Oke, nggak bisa dibuka ya. Nah, di sini juga ada flower vase 3 ya. Oke, jadi ya beda bunga doang. Nah, di sini ada laptop guys ya. Waduh, buat kalian yang itu napa deh itu ya. Please lah ya. Waduh, ngebug guys ya, donya ngebug. Waduh, ngebug seperti ini cuy ya. Nah, dan ya buat kalian yang ingin dekorasi laptop, ini ada laptop ya cuy ya, walaupun ngebug ya. Oke, hujan. Nah, di sini juga ada ini ya, ini tadi apa ya namanya, ini namanya macarons oak. Waduh, macarons apa ya cuy. Nah, jadi kita bakalan berhentiin dulu hujan ini ya. Nah, jadi kita langsung aja men-showcase yang lainnya. Nah, di sini ada yang lain juga ya, dekorasi yang keren ya cuy. Nah, jadi di sini ada ini ya cuy, ada drawer bridge atau meja penyimpanan ya guys ya. Nah, jadi ini bisa dibuka. Oke, sama aja nggak bisa dibuka ya guys ya. Nah, di sini ada smart strayer. Oke, jadi ini kursi kecil ya guys ya. Oke, nah jadi kursi kecil warna hijau lemon ya guys ya. Nah, di sini juga ada study atau meja belajar, sama aja sih ya, tapi bedanya kayunya doang ya cuy. Waduh, di sini ada sama yang di sana juga cuy ya. Waduh, nah di sini ada roti guys ya. Nah, roti dalam talenan. Nah, jadi buat kalian yang punya meja makan tapi nggak punya dekorasinya, kalian bisa pakai roti ini ya cuy ya. Nah, di sini self, oke, ini sama-sama saja ya guys ya, namun beda warna doang ya. Nah, di sini ada closet jungle. Waduh, ini sama saja ya dengan yang tadi di sana, dan ini baju siapa pula ini ya. Nah, di sini ada flower self. Oke, jadi ini tempat bunga ya cuy ya. Jadi ini sangat keren sekali guys ya. Jadi bisa kalian pasang di rumah kalian ya guys ya, bisa kalian pajang di depan rumah kalian. Dan juga ini selanjutnya nih, kita dapat apa aja ya di sini. Oke ya, ini ya. Nah, jadi di sini ada meja belajar juga, dan di sini PC. Oke, ini PC guys ya. Nah, jadi oke, nggak ada ngebug ya guys ya guys ya. Waduh, ini ngebug guys, layarnya sepotong terambil sepotong ya guys ya, atau kepotong guys. Waduh. Nah, di sini juga ada macarons jungle, dan itu sama dengan yang itu ya guys ya. Dan di sini ada basket
basket ini apa ya guys ya? Atau keranjang ya cuy. Waduh, keranjang piknik guys ya. Ada smart strike FP. Ada kursi small ya, atau kursi kecil, dan di sini ada ini sama dengan yang tadi ya guys ya. Beda atasnya doang sih. Oke, dan di sini ada fence ya guys ya, atau pagar, dan ini pagarnya keren banget, dan untuk apa ya, kebun-kebun kalian bisa kalian pasangin pagar seperti ini. Dan di sini ada full self unit. Oke, ini apa ya, atau penyimpanan gitu cuy ya, seperti penyimpanan, dan nggak bisa dibuka sih. Kalau bisa dibuka ini keren banget ya guys ya, tapi sayangnya ini nggak bisa dibuka. Oke, jadi selanjutnya di sini ada kursi ya guys ya. Jadi ini ialah cair 4 cuy. Nah, jadi ya kursinya kurang lebih seperti ini, tapi sayangnya ini nggak bisa didudukin ya guys ya. Waduh, dan ini ngebug juga dikit ya. Nah, jadi di sini ada Fancy Dark Oak ya guys ya. Nah, jadi oke, jadi ini cara untuk nyambunginnya gimana ya. Oke, gini ya guys ya, jadi inilah para Fancy yang berbeda-beda warna. Nah, jadi di sini ada Closet Dark Oak ya guys ya, sama dengan baju, gantungan baju yang di sana. Dan di sini Fancy Oak juga ada ya cuy. Nah, di sini ada Lamp Sofa dan Blue Sofa ya, warnanya doang yang beda ya cuy ya, namun bentuknya tuh sama. Oke, jadi jadi ngapa gini dah ya. Jadi ini bisa didudukin enggak ya? Dan ini tuh seperti crafting table ya guys ya, kita bisa crafting di sini cuy ya. Jadi ngakak, dan ya hujan lagi cuy, jadi ngakak cuy ya. Bisa jadi crafting table lo ya, harusnya tuh duduk ya cuy, bukan jadi crafting table. Nah, jadi sini juga flower shelf kayak tadi itu ya guys ya, atau rak bunga. Dan di sini ada choked beef, makanan saya ya guys ya. Nah, jadi ya kita bakalan langsung aja. Di sini ada basket dan apa ya, waduh ini banyak banget ya guys ya, furniturnya cuy. Nah, jadi saya bakalan ambil sekalian aja ya cuy, biar kita nggak pulang balik atau bolak balik ya. Nah, jadi di sini ada beberapa furnitur lain ya, dan ini hujan mulu ya guys ya, hujan cuy. Nah, jadi bakalan cerahin dulu. Dan ya, di sini ada kloset aja cuy, dan ya kloset itu seperti ini ya, gantungan baju. Dan di gua ada roti, dan di sini ada sofa kuning, dan oke, telur dadar guys ya. Waduh, ini bisa dimakan kah? Masa makan dengan piring ya guys ya. Waduh, ini ada telur dadar cuy ya. Dan juga ada study table atau meja belajar ya cuy. Aja ini juga ada yang tadi kursi gaib ya guys ya, melayang guys ya. Waduh, kalian bisa lihat kursinya tuh melayang cuy. Jadi juga di sini ada basket atau keranjang ya guys ya, atau keranjang apa ya? Oke, ini tuh seperti keranjang piknik ya guys ya. Nah, di sini juga apa yang ada selanjutnya ya, ada roti lagi ya cuy, dan juga kopi ya. Oke, di sini ada roti ya. Ini roti sama aja ya dari tadi ya cuy. Dan di sini ada sofa baru ya, kursi baru, dan ini sofa putih dan sofa pink. Oke, warna pink guys, nice. Nah, di sini ada flower shelf aja cia, dan ini furniturnya berantakan amat dah ya. Di sini ada coffee. Oke guys, jadi ya tadi ada kesalahan teknis sedikit ya guys ya. Waduh. Dan ya kita bakalan langsung aja lanjut nge-review cuy. Nah, jadi di sini ada PC lagi ya cuy. Apakah ini masih ngebug kayak tadi? Waduh, masih ngebug ya guys ya. Nah, di sini juga ada self jungle. Oke, masih goib juga ya guys ya, melayang cuy. Wow, nice. Nah, di sini juga ada dark oak self unit, dan ini seperti tadi ya guys ya. Waduh, banyak sekali yang kembar ya guys ya. Kenapa gitu enggak bikin yang beda-beda? Dan ini juga kurang lebih ini sama semua dengan yang tadi yang ada ya guys ya. Nah, dan ya ini ada gini dan ini. Oke. Jadi kita selanjutnya apa ke di sini ada yang baru ya cuy ya. Nah, jadi saya ambil yang baru saja ya guys ya. Karena yang lama itu apa ya? Yang tadi itu udah banyak ya guys ya. Nah, di sini ada ini udah tadi, ini coffee dan pot bunga tadi udah, dan kloset ini udah. Oh, ada boneka guys ya. Boneka kelinci cuy. Waduh. Nah, di sini juga shelf acacia, dan ini apa ya? Waduh, banyak yang bagus ya guys ya. Di sini banyak yang baru ya guys ya.
Waduh, kita bakalan ambil-ambil yang baru dulu ya cuy. Dan ya, oke, ini tadi udah, ini udah, dan ini apa ini? Ini juga apa, dan ini oke. Jadi saya bakalan ambil-ambil yang baru dulu ya cuy. Nah, jadi ini pagar udah, dan ini udah ya tadi, dan ya ini oke, udah, ini udah ya. Oke, ini ada paket juga, dan oke, selebihnya itu tadi ada yang di sini, namun beda warna doang ya guys ya. Nah, di sini tadi ini apa, wall decor. Oke, jadi ini dekorasi dinding. Kok ngebug ya guys ya, waduh. Nah, apakah di sini? Oke, jadi ini dekorasi dinding seperti, aduh, hujan lagi. Nah, di sini ada wall decor lagi ya guys ya. Waduh, ini dekorasi dinding, dan di sini ada wall decor 3. Ini siapa pula ini gambar di sini ya? Waduh. Nah, di sini ada wall decor 5 ya guys ya. Oke, jadi ini pemandangan rumah seperti ini. Nah, jadi ya di sini ada bunny Lucy lagi ya, atau boneka cuy. Wow. Hebat ya guys ya, hebat, yang bikin edulnya hebat sekali ya cuy. Di sini ada cup coffee 3, dan ini ada win. Ini sepertinya botol pelita ya guys ya, waduh. Nah, di sini tuh selebihnya tadi udah saya showcase ya guys ya, dan ya mungkin segin dulu aja video kali ini, dan kita langsung aja ke penutupan. Oke guys, jadi ya tadi saya lupa beberapa furnitur ya. Nah, jadi saya buru-buru mau closing guys ya, namun itu furniturnya masih ketinggalan ya guys ya beberapa, dan ya di sini ada shelf acacia ya guys ya kayak tadi, dan ini melayang guys ya, goib guys. Jadi ya di sini ada juga shelf sama ini apa ya, kok melayang juga, dan oke, hancur. Nah, di sini ada flamingo dekorasi guys ya, atau dekorasi taman gitu guys ya, dan ya ini sangat keren sekali. Dan juga ada stone patch di sini, atau batu kerikil ya guys ya. Di sini ada macarons box ya. Nah, jadi ya ini sama dengan kayak tadi, jadi crafting table cuy ya, waduh. Nah, di sini ada furni box ya guys ya. Ini apa ya cuy? Nah, jadi ya ini paket guys ya. Nah, jadi ini self bridge, ini melayang juga ya cuy. Waduh, ini apa sih melayang gitu ya. Di sini juga ada fancy, dan ini modern cair warna pink. Dan di sini ada empty plate ya guys ya. Nah, jadi informasi untuk addon ini, jika kalian mau dapatin semua furnitur ini tuh semuanya nggak ada di inventory kreatif kalian ya. Cara dapatin itu kalian bisa slash gift aja. Maksud saya itu bukan slash gift ya guys ya, namun slash function add atau huruf A besar dan red underscore craft underscore addon versi 3 ya guys ya. Nah, jadi ya untuk video ini segini aja dulu ya cuy. Nah, jadi jika ada kekurangan mohon maaf, dan ya buat kalian yang baru mampir silahkan subscribe channel Sopan MCP, serta itu kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang udah subscribe, like dan share, terima kasih banget, dan enjoy untuk menikmati hari yang hujan ini, dan ya sampai jumpa di next video, and bye bye, dadah.